Audio Jungle. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai praktikum sistem pengaturan, khususnya adalah di modul 1. Berarti untuk modul 1 ini adalah untuk mengetahui karakteristik sistem dari ODE 1, di mana nanti akan dilakukan sebuah simulasi berupa rangkaian RC yang tersusun secara paralel. Kemudian nanti rangkaian tersebut akan diberi tegangan DC, EI, simbolkan, dan setelah itu akan dilihat responnya pada keluaran EO. Ya, adapun untuk modelan rangkaian RC itu sendiri nanti akan terbentuk transfer function EOS per EIS sama dengan 1 per RCS plus 1. Dari persamaan transfer function ini memang nanti terlihat bahwasanya respon yang terjadi, respon keluaran yang terbentuk adalah berupa ODE pertama. Ya, adapun spesifikasi respon transient dari ODE pertama. Pertama adalah time constant. Ini ukuran waktu yang menyatakan kecepatan respon yang diukur dimulai T sama dengan 0 sampai dengan respon mencapai 63,2% dari respon steady state. Time constant juga biasanya disebut sebagai waktu tunak gitu ya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Ya, kemudian kedua adalah rise time, itu ukuran waktu yang menyatakan keberadaan suatu respon yang diukur mulai respon 5% sampai dengan 95% dari respon steady state, dapat pula dari 10% sampai dengan 90%. Nanti kita menggunakan yang 5% sampai 95% saja. Spesifikasi respon transient selanjutnya adalah settling time. Itu ukuran waktu yang menyatakan respon telah masuk plus minus 5% atau juga bisa 2% atau 0,5% dari respon steady state. Nanti kita menggunakan yang 5% saja. Yang terakhir adalah time delay. Itu ukuran waktu yang menyatakan faktor keterlambatan respon output terhadap input diukur dari mulai T sama dengan 0 sampai dengan respon mencapai 50% dari respon steady state. Pada modul pertama ini itu nanti ada sekitar 6 percobaan, di mana masing-masing percobaan itu yang berbeda adalah nanti merubah parameter dari tegangan input dan nilai resistansi dan kapasitansi. Petunjuknya di sini pertama adalah rangkaian komponen menggunakan Simulink MATLAB. Nanti ini sudah ada modulnya. Kemudian setting parameter komponen R sama dengan 1 kohm dan C nya adalah 1 mikrofarad. Kemudian setting tegangan input 12 volt. Setelah itu simulasikan rangkaian tersebut dengan waktu simulasi cukup 10 detik saja. Kemudian hasil pada tabel praktikum, ya nanti saya sampaikan tabelnya seperti apa. Ya, berikut merupakan tabel dari modul pertama. Berarti untuk percobaan yang pertama itu nanti nilai tegangan, nilai resistansi dan nilai kapasitansinya ada. Begitu pula untuk percobaan-percobaan yang lain ya. Nanti kalian tulis parameter-parameter respon transiennya itu seperti apa, termasuk nanti gambar responnya seperti apa. Untuk mekanisme teknisnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Baik, kita coba mulai untuk percobaan satu. Ini sudah ada software MATLAB ya, di mana komponen ini merupakan command window. Kemudian nanti juga terdapat namanya workspace, di mana workspace itu semua parameter yang terdapat di dalam simulasi nanti akan tersimpan di dalam workspace itu sendiri. Ini merupakan software simulator yang cukup mudah. Dari berbagai modul nanti saya sudah buatkan untuk rangkaiannya, kalian tinggal merangkai satu persatu sehingga menjadi satu sebuah kesatuan. Langsung saja dibuka modul 1. Nanti akan terlihat seperti ini, di mana ini adalah rangkaian RC.
sebagaimana dalam modul. Kemudian yang di atas itu adalah tools yang akan digunakan untuk mengetahui keluaran dari input ya, dan juga mengetahui keluaran dari output serta grafik yang akan diplot. Kemudian untuk menggabungkan menjadi rangkaian seperti apa? Nah, tinggal kita menyeretnya. Misalkan untuk mengetahui tegangan input di sumber tegangan, maka kita tinggal menghubungkan voltage meter input ya, ini dihubungkan dengan sumbu positif ya, kita rapikan. Kemudian sumbu negatif juga dihubungkan ya, ini adalah untuk mengukur input tegangan itu berapa. Selanjutnya untuk mengukur tegangan keluaran, kita gunakan voltage meter output, kita hubungkan untuk sumbu positif, begitu pula untuk sumbu negatif ya, rapikan. Maaf, ini masih belum nempel ya, saya ulangi kembali. Nah, dah dirapikan biar terlihat rapi ya. Selanjutnya adalah saya gunakan multiplexer ya, multiplexer ini fungsinya untuk bisa merekam lebih dari satu sinyal ya, biar saya bisa mengetahui grafik tegangan input dan tegangan output. Tinggal diseret saja, kemudian dihubungkan tegangan output ya, dihubungkan dengan tegangan output, nanti hasilnya seperti apa. Kita rapikan dahulu. Ya, ini kemudian kita biar bisa tahu nilai tegangan inputnya apa, kita berikan displaynya ya, display input voltage-nya biar nanti kelihatan. Kemudian untuk output voltage-nya juga ya, biar kita bisa tahu nominalnya berapa. Ya, selanjutnya saya tambahkan scope ya. Ini nanti biar untuk mengetahui hasil grafik respon dari sistem order tadi satu. Berarti nanti dari grafik ini bisa dianalisa respon transientnya itu seperti apa. Kembali ke petunjuk percobaan 1, berarti setelah komponen kita susun, selanjutnya adalah setting parameter komponen nilai R1K dan C1 mF dan tegangan 12 volt. Oke, kita setting untuk nilai resistansi, klik komponen R 2 kali, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik sesuai dengan nilainya 1K 1000 ohm. Nah, ini sudah sesuai. Selanjutnya untuk kapasitor adalah 10 mikro, berarti 10^6. Kalau dalam MATLAB E berarti maksudnya adalah 10 ya, 10 berarti 10 E min 6 berarti 10^-6. Oke, kita oke. Ya, kemudian kita kasih tegangan 12 volt, klik untuk input voltage, kita ubah menjadi 12 volt. Kemudian klik oke. Ya. Ya, kita setting untuk waktu simulasi 10 detik, berarti ini sudah 10 detik. Kemudian kita run, berarti kita mulai untuk simulasi. Ya. Butuh waktu sebentar. Baik, simulasi sudah selesai ya. Di dalam simulasi ini nanti terlihat nilai tegangan inputnya berapa. Ini sudah 12 volt sesuai dengan yang diinginkan tadi di sumber tegangan input. Kemudian tegangan outputnya juga sama, 12 DC. Selanjutnya adalah kita kembali ke petunjuk praktikum, yaitu mencatat hasil pada tabel praktikum ya. Dalam tabel ini untuk percobaan pertama adalah ke kolom tegangan output. Tadi tegangan outputnya adalah sama 12 volt, maka tulis 12 volt. Kemudian adalah kita mencari respon transient order pertama, sehingga kita perlu membuka grafik responnya. Kita tinggal klik 2 kali ya, nanti grafiknya seperti ini. Kemudian kita coba lihat, tinggal klik di sini autofocus, maka hasil grafiknya nanti ada dua grafik, satu yang berwarna biru dan satu yang berwarna merah. Yang biru itu adalah input 12 volt, yang merah adalah
respon outputnya ya, karena di sini tidak bisa untuk ngedit ya, ini kalau misalkan saya perbesar. Dan untuk analisa respon transient maka kita perlu memplot grafik tersebut ya. Sebelumnya saya sudah memberikan nama variabel pada grafik ini, yaitu namanya order 1 dengan format array. Maka nanti pada command window kita coba, nanti akan terdapat sebuah folder yang namanya order 1 sesuai dengan nama yang tersimpan di dalam scope grafik tadi ya. Oke, dan command window tadi itu nanti terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama itu adalah waktu, kolom yang kedua adalah sinyal output atau responnya dari rangkaian RC tadi, kemudian yang kolom ketiga adalah sinyal inputnya 12 volt tadi. Nah, kita perlu memplot ketiga data tadi sehingga nanti kita dapat menganalisis respon transiennya. Nanti untuk memplotnya tinggal dibuka dalam modul, ada folder yang namanya plot modul pertama di sini, tinggal klik run ya, nanti akan terbentuk grafik seperti ini, plot seperti ini ya. Saya besarkan. Untuk sumbu Y adalah tegangannya, kemudian untuk sumbu X adalah waktu yang ditempuh ya. Ini biar untuk mempermudah saya perbesar menggunakan ini figure properties, kemudian saya ubah warnanya menjadi putih. Oke, saya kasih grid ya. Berhubung dengan grafik ini kita tidak bisa melihat perbedaan antara input dan output, sinyal input dan output, maka kita perpendek waktunya, yang sebelumnya adalah waktunya 10 menit, kita perpendek menjadi misalkan adalah setengah detik ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga kita perpanjang menjadi 12,3 biar nanti tahu. Nah, ini perbandingannya. Berarti yang gambar hijau ini, yang lurus ini adalah sinyal input tegangan 12 volt tadi, kemudian yang biru adalah gambar respon tegangan output dari rangkaian RC tersebut. Oke, untuk menganalisa respon transient, pertama adalah kita perlu mengetahui waktu steady state-nya itu berapa. Waktu yang ditempuh dari respon T sama dengan 0 sampai respon sampai kepada nilai steady state-nya di sini. Ya, untuk mengetahui nilai steady state-nya maka bisa menggunakan tools ini. Kita klik di dalam tabel biru ya. Kemudian kita klik kanan, selection style, pilih mouse position. Yang X ini adalah maksudnya waktunya, karena di sumbu X adalah waktu. Kemudian yang D itu adalah amplitudo, dalam hal ini adalah tegangannya berapa volt. Respon mengalami steady state itu ketika output dari rangkaian RC tadi itu adalah menyentuh nilai 12 volt. Maka kita coba gerakan mouse sampai nilai Y-nya adalah 12 itu berapa? Ini 11,95 sampai seterusnya ya. Oke, ini masih kurang sedikit, baru 11,98 sampai nilainya 12 steady state-nya. Ya. Nah, ini sudah 12 ya. Nilai steady state-nya adalah X di sini adalah 0,084 second. Berarti ini adalah waktu steady state atau waktu yang ditempuh sistem tersebut sampai menyentuh nilai steady state yang diinginkan. Kemudian untuk menghitung karakteristik transiennya, maka kembali ke MATLAB, kemudian nanti cari program yang namanya respon transient order pertama, di run. Ya, ketika di run di sini nanti ada petunjuk masukkan waktu steady state. Tadi waktu steady state-nya adalah 0,084. Enter. Ya. Nanti di sini akan muncul dari nilai steady state-nya 11,99, error steady state-nya 0,0036, dan nilai amplitudo untuk respon
transient pertama yaitu time constant adalah 7,5818. Time constant itu waktu yang dibutuhkan dari respon T sama dengan 0 sampai dengan 63,2% menuju steady state. Berarti kalau misalkan saya gambarkan dalam grafik tadi, ini diperoleh nilai amplitudenya adalah 7,581. Berarti di sini masih dengan cara yang sama, nilai amplitudo 7,81. Ini masih 9. Ya. 7,581. Kalau memang tidak bisa ini, tidak apa-apa nanti. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Nah, berarti ya waktu saya berikan ini ya, biar mudah. Berarti sini kasih batas, berarti maksudnya adalah, atau mungkin saya coba rubah ya, ini ketemu 7,583 ya, mendekati 7,81, anggaplah seperti ini nilai Y nya kemudian kita kasih garis. Biar nanti berbeda, kita ubah warna menjadi merah. Ya, berarti ya, respon ini nilai time constant-nya di sini nilai X adalah 0,01. Berarti time constant-nya tau itu adalah 0,01. Ya. Kita bisa langsung tulis di sini adalah 0,01. Tadi untuk error steady state-nya adalah 0,03, berarti adalah ini dalam persen, berarti 0,3%. Selanjutnya adalah rise time. Ya, rise time. Di sini kita memilih rise time-nya adalah dari program tadi yang kita eksekusi. Rise time-nya kita memilih respon dari 5% sampai 95%. Diperoleh di sini nilai amplitudonya 5% adalah 0,59. Nah, kita coba cari 0,59, tinggal kita tarik saja 0,59. Ya, anggaplah di sini 0,09, kita kasih tanda ya, pakai arrow aja sini ya. Nanti kita tarik panahnya setelah kita tahu 95%-nya itu berapa. Tadi 95%-nya adalah 11,39, kita klik ini lagi, kemudian kita cari nilai Y, ini 11,37 ya, lalu ini 11,38. Nah, ini waktu yang diperoleh sehingga saya bisa menarik garis lurus tadi ya. Ini saya kasih warna yang lain biar berbeda. Ini warna hijau, sehingga rest time-nya tinggal mengurangin saja, yaitu tadi nilai pada saat 95% 11,39, waktu yang ditemu adalah 0,03 dikurangi dengan 0,00049. Yes.
sehingga kita bisa nulis 0,031 dikurangi 0,0049. Ya, nanti coba dihitung hasilnya, kurang lebih nanti 0,03 second ya untuk rest time-nya. Selanjutnya untuk static time itu terdapat 3, ada yang 5%, 2%, dan 0,5%. Nanti gunakan saja yang 0,5%. Berarti di sini sesuai dengan definisi tinggal 5 dikalikan tok. Ya, tadi toknya diperoleh adalah 0,01 dikali 5 berarti 0,05. Berarti untuk settling time-nya kalau misalkan di sini ini adalah nilai dari settling time. Ya, selanjutnya adalah mencari time delay. Tadi kita coba lihat time delay-nya berapa. Time delay-nya adalah 5,9987 untuk nilai amplitudonya. Sehingga kita lihat pada grafik, ya, pada amplitudo 5, mendekati 6, 5,99. Ya, kira-kira mungkin nanti di sini diperoleh waktunya X adalah 0,007. Oke. Kita tulis 0,07 second. Ini tadi adalah nilai time constant, kemudian yang bawah adalah rest time, ini adalah settling time, dan yang di sini tadi ada adalah nilai dari time delay 50% dari distance. Selanjutnya, setelah sudah mendapat grafik ini, nanti disimpan. Simpannya biar nanti tidak mengulang, disimpan dengan nama gambarnya. Ya, misalkan adalah percobaan 1 tanpa spasi. Ya. Selain itu, nanti di dalam tabel juga disuruh untuk mencantumkan gambar grafik, sehingga nanti bisa juga disimpan langsung dalam bentuk gambar picture. Ya, pakai save as. Di sini dipilih tipe filenya adalah pakai JPEG aja. Nah, JPEG percobaan 1, maka secara otomatis nanti akan tersimpan di dalam folder. Ya. Kemudian cara mengisinya di sini. Untuk di sini gambar responnya, karena dalam tabel itu sempit, nanti tulis aja lampiran 1, di mana lampiran 1 nanti kalian tunjukkan gambarnya itu seperti apa. Sebagai contoh, nanti gambarnya seperti ini, berarti diberi keterangan tentang karakteristik respon transmitnya dari mulai rest time, time delay, time constant, dan settling time, sebagaimana seperti gambar di bawah ini. Ya, nanti diberi keterangan dan diberi warna untuk mengetahui maksud dari gambar tersebut. Itu untuk percobaan pertama. Selanjutnya untuk percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu tinggal mengubah parameter tegangan input dan parameter nilai dari resistansinya dan kapasitansinya dengan proses yang sama sebagaimana dalam praktikum percobaan pertama. Kurang lebih itu video praktikum ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di modul lain.